udah capek nangis. Sorry. Oh. Udah seminggu nangis. Astaga. Gak bisa makan apa-apa, cuma nangis aja. Sorry. Dekatin cewek galau di kafe C. Boleh duduk? Boleh. Lagi ngapain? Gak ada sih, bakal maju. Oh, ya, dari keramaian di sini kakak sendiri aja. Iya, oh. Di bawah aja yang lain naik ke atas. Oh. Sendiri. Emang lagi sendiri ke kafe? Iya, lagi merenung, lagi pengen sendiri. Lagi merenung? Oh, ngerenungin apa? Ya, permasalahan biasa lah kalau anak muda kan cinta. Oh iya benar kan, anak muda masalah cinta lah ya. Galau. Galau. Sorry. Dan gitu lah, cowok nggak suka cewek kan? Maksudnya? Cowok nggak bisa satu cewek. Oh, tidak semua laki-laki sih. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan? Ya mungkin dari 100% mungkin 80% ya. Iya benar-benar banyak banget. Langka kan cowok yang setia. Iya. Tapi cowok setia itu, iya apa yang langka. Langka. Berarti lagi galau. Iya. Ya, makanya dari tadi saya duduk di depan, saya ngelihat kok kayak lagi apa ya, kayak sendiri lagi galau kayak gitu. Kayak galau berat. Putus. Sorry. Iya. Oke, putusin. Saya boleh kenalan enggak sih? Boleh. Amanda. Manda. Oh, Manda. Amanda ya. Nama yang bagus. Masa dari mana ini bawa kita? Oh. Ini kebetulan tadi di depan ada kafe. Tahu kan kafe tempat live musik? Oh, yang sebelah sini. Ya, yang sebelah. Ya, tadi habis ngisi di situ. Ngisi sama teman-teman. Udah kelar. Ya? Udah kelar sih. Cuman teman-teman masih nongkrong. Saya nyamperin kakaknya. Maksudnya saya kebetulan nongkrong di depan dan lihat ada cewek yang lagi sendiri gitu. Sebagai pria enggak apa-apa dong. Iya, nyamperin gitu. Ya. Menghibur ya. Menghibur. Oh iya benar. Atau mau saya hibur mungkin? Bisa. Suka lagu apa? Kalau untuk saat ini mungkin Milo. Lagu Milo? Oh, suka lagu Milo. Ah iya. Oke. Oh iya. Oh. Iya, pesanannya banyak juga ya. Kalau galau kan makannya banyak. Oh iya benar. Isi ya. Kalau nyicip enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Iya, bercanda. Ya silakan. Makan aja, Kak. Nyanyi lagu galau. Suka lagu galau. Akhir-akhir ini karena galau. Oh, karena emang lagi galau. Galaunya kenapa ini? Ditinggal atau meninggalkan pacar? Ditinggalin. Ditinggalin karena? Karena dia bosan. Ah, serius? Okay. Dan dia mau nyoba sama yang lain. Nyoba sama yang lain. Cari sensasi baru. Ayo, Rima. Dan dia belak-belakan ngomong. Dia belak-belakan ngomong. Oh, dia bosan. Saya
sama kamu. Serius? Iya. Ada cowok kayak gitu? Ada. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi suka sama cewek ini. Saya lagi menggebu-gebu sama dia. Jadi saya putusin kamu dulu. Bentar, dia ngomong kayak gitu kondisi mabuk atau sadar? Sadar. Serius? Dia tipe orangnya itu jujur, gak bisa ngomong. Jadi dia selalu jujur apa yang dia lakuin. Jadi dia jujur kalau dia jenuh, bosen, dan dia memang lagi deket sama cewek. Dan dia putusin saya, karena dia tuh gak mau selingkuhin saya istilahnya. Jadi dia putusin saya dulu buat deket sama cewek itu, biar tidak ada kata selingkuh. Itu menurutku kayak gitu. Oke, tapi mas sayang sama dia kan? Sayang. Waduh, berat ya. Tapi tumben loh saya. Ya gimana ya, tega tapi ya alasannya benar juga sih sebenarnya. Jadi dia nggak mau selingkuh, tapi nyakitin juga sih sebenarnya. Nyakit. Ya. Tapi dibohongin tahu sendiri sakit, jujur juga sakit mas. Sakit namanya juga dia bosan. Oh iya benar. Tapi itu gimana ya, saya juga tumben denger gitu. Tumben ya. Ya gitu lah, emang karakternya dia tuh selalu jujur walaupun nyakitin. Tapi sejauh ini udah berapa lama putusnya? Sehari dua hari? Waktu itu dia putusin saya, tapi saya bilang gak mau. Besoknya dia bilang saya gak bisa ya. Oh gitu. Saya gak bisa, saya tetap mau putus sama kamu ya. Waduh berat, berat. Dan akhirnya, oh iya dah cukup sekali aja saya mohon. Kamu gak rugi, tapi ternyata kamu tetap mau ngejar cewek itu. Oke. Dan dia jujur, dia lagi mau ngejar buku sama cewek. Oke, saya ada dua lagu. Sebur. Ini lagu versi dari cowoknya. Kemudian lagu kedua versi dari kakak yang merasakannya. Hmm. Oh. Kalau versi dari cowoknya mungkin kalau dia memiliki kesempatan buat ngomong, dia akan ngomong kayak gini. Maafkan aku menduakan cintamu. Berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hati. Jadi nangis kan? Kenapa? Ya pas banget lagunya itu. Ada visi lagi. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, oh. Udah capek nangis. Sorry. Udah seminggu nangis. Astaga. Gak bisa makan apa-apa, cuma nangis aja. Sorry.
Aduh lagunya. Ya. Itu versi cewek, versi dari cowoknya. Jadi kalau mungkin kamu ngasih dia kesempatan buat buat ngomong, mungkin dia bakal ngomong kayak gitu, mungkin. Dan ini mungkin lagu mau mewakili perasaan kamu kali ya. Ini kayaknya sih mewakili sih. Sendiri ku memutar waktu. Tahu lagunya? Tahu. Pas juga ini. Teringat kamu yang dulu. Ada di sampingku setiap hari. Jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Jadi ku tahu kau pun sama seperti aku. Tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkin inilah jalannya. Harap suatu saat nanti kau dan dia akan bertemu lagi. Seperti yang kau ucapkan sebelum kau meninggalkan aku. Move on. Move on pakainya lama. Oh yeah, no. Bagian. Tapi itu air matanya agak netes sedikit. Dikit saya lihat situ. Oh. Yeah, move on lah. Jadi maksudnya banyak di luaran sana pasti yang naksir sama kamu. Banyak di luaran sana yang tertarik sama kamu. Bahkan seorang pengamen di samping kamu. Iya. Ya maksud saya kamu berhak bahagia, kamu berhak menentukan masa depan kamu menjadi lebih baik ke depan. Saya sarankan kamu move on, kamu kembali ke aktivitas kamu seperti biasa, lupakan dia yang hanya tinggal kenangan, anggap dia masa lalu. Kamu fokus menatap karir kamu, menatap sesuatu yang lebih positif ke depan dan apa ya? Keep moving, move on dan move on, oke? Okay. Saya boleh temenan sama kamu. Boleh. Kita temenan boleh. Boleh. Kalau suatu waktu kamu butuh teman, teman ngobrol, teman curhat, atau mungkin mau dihibur dengan lagu-lagu. Boleh. Sebagai seorang pengamen, saya siap. Siapa namanya mas? Oh iya, kita belum kenalan. Oh saya udah ini. Ya, Manda kan? Manda ya, saya Ardi. Ardi. Ya. Yeah. Ardi tuh. Ardi bro. Adito yeah. Kamuno. Ah, beda tipis. Yeah, Adito suaranya. Sugito. Ayo Rima. Kalau dia Adito Pramono. Salah satu orang artis. Iya. Yeah. Kamu bisa galau ya? Kalau orang lagu mungkin tetap galau. Oh, mungkin tetap galau sih ya. Iya benar. Iya, yeah. Manusiawi. Manusiawi banget. Ya. Sedang berusaha baik-baik saja. Berusaha baik-baik saja. Lagi nikmatin sedihnya aja sih. Oke. Okay. Kalau gitu saya temenin kamu sampai pagi, sampai kamu bosan, sampai kamu merasakan kesepian yang hilang. Yeah.
Kalau mau saya temenin mungkin di sini duduk sampai pagi. Kebetulan saya hobinya begadang. Sampai pagi enggak apa-apa. Ya, yaudah kita habisin waktu sampai pagi di sini. Oke. Okay. Bisa kali dong.